Mas Rudi ingat di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika Paulus berjalan menuju Damaskus, lalu Paulus didatangi Yesus ya. Inilah detik-detik di mana sang debater Rudi Yohanes kalah telak alias KO melawan Ustadz Wapi ketika dia mencoba untuk mengkritisi Islam tetapi langsung diskakmat oleh sang Ustadz dengan kisah Paulus yang jarang diketahui oleh umat Kristen itu sendiri. Mari kita simak video seru berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, terkabulkan doa-doanya, dan tercapai segala hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah admin juga diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa membersamai kalian melalui channel ini tentunya untuk mengomentari dan membahas tentang hal-hal menarik, hal-hal unik yang terjadi di sekitar dunia kristologi. Mari kita simak bagaimana seorang debater Rudi Yohanes yang berusaha untuk mengkritisi Islam akan tetapi langsung dijawab telak oleh Ustadz Wapi. Mari kita simak bagaimana keseruannya. Kalau di Bible itu lebih kacau loh Mas Rudi. Di Bible lebih kacau. Contoh, saya kasih contoh ya. Yang ceritanya sama tapi isinya berbeda. Begini Mas Rudi. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 9. Mas Rudi ingat di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika Paulus berjalan menuju Damaskus, lalu Paulus didatangi Yesus ya. Didatangi suara mengatakan, siapa engkau? Tuhan. Nah, saat itu yang mendengarkan suara itu hanya Paulus. Tetapi cerita ini diulangi di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 Mas Yudi. Ya, pasal Kisah Para Rasul nomor 22, ya pasal nomor ke-22, Paulus pergi ke Damaskus, ada suara Yesus. Ternyata yang mendengar adalah Paulus dan orang-orang sekelilingnya. Nah ini kok beda? Padahal di dalam Kisah Para Rasul 9, yang mendengarkan suara Yesus hanya Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 22, yang mendengarkan suara Yesus itu Paulus dan orang-orang sekelilingnya. Ini yang benar yang mana? Padahal sama-sama Kisah Para Rasul. Beda pasal, yang satu pasal 9, yang kedua pasal 22. Nah, ini yang bohong apakah Lukas atau Paulus yang bohong? Karena ceritanya ini sama, sama-sama menuju ke Damaskus bersama orang-orang. Ceritanya sama tapi menghasilkan cerita yang berbeda. Satu katanya yang mendengarkan suara Yesus cuma Paulus, yang satu yang mendengarkan suara Yesus itu banyak. Nah seperti itu ada di dalam Bible Mas Rudi. Itu sebenarnya selesaikan dulu sebelum bertanya Al-Quran gitu loh. Itu selesaikan dulu kasus itu. Nah makanya sebenarnya membolak-balik seperti itu bisa. Dan kalau temannya saya tanya kepada Mas Rudi, saya tanya nih kepada Mas Rudi, siapa nama ayah Paulus? Saya yakin Mas Rudi tidak akan tahu siapa nama ayah Paulus. Bible tidak akan bisa menjawab. Fakta sejarah tidak akan bisa menjawab. Tulisan para arkeolog tidak akan bisa menjawab. Kemudian tulisan bapak-bapak gereja tidak akan ada yang bisa menjawab siapa nama ayah Paulus. Saya tunggu sampai saya ulang tahun, tidak akan ada nama itu. Padahal Paulus itu orang terkenal. Surat-suratnya mendominasi di dalam Perjanjian Baru. Injil kanonik cuma Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Surat-surat Paulus itu banyak. Galatia, ada Roma, ya, ada Efesus dan lain sebagainya. Lalu saya nanya kepada Mas Rudi, siapa nama ayah Paulus? Sampai kiamat kurang 2 hari tidak akan ketemu itu. Sampai kiamat kurang 2 hari tidak akan ketemu nama ayah Paulus itu. Nah benar sekali ya sahabat official, bahwasanya kesaksian Paulus bertemu dengan Yesus di jalan Bible itu memang tidak ada yang benar. Jika ada pendeta yang disuruh untuk memilih salah satu ayat mana yang benar, maka tentunya akan bertentangan dengan ayat yang lainnya sehingga ayat yang lainnya menjadi batal.
Pendeta Ezra Soro saja mungkin bakalan pusing 7 keliling, 8 tanjakan, dan 9 turunan ketika menjawab pertanyaan ini. Hal ini membuktikan bahwa kitab Kristen ini memang karangan manusia yang dibuat untuk menyesatkan manusia dari ajaran para nabinya. Oleh sebab itu, kalian sahabat official, jangan sampai kalian murtad meninggalkan ajaran agama yang benar, karena inilah agama yang diridhoi di sisi Allah, ajaran yang dibawa oleh para nabi Allah. Semoga kita semua terjaga iman dan Islam di dalam kalbu, semoga hidayah tetap menaungi kita, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah di dunia hingga ke akhirat kelak. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.